warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari kemarin Abah belajar jalan cepat. Cuma pakai tongkat mulai dari belajar. Tadi ada sudah resmi tembakan itu Januari kemarin. Kahatur ditulis nang kopsul. Kahatur katayunan katayunan kang kang ya. Jadi tak di awal satu bulan terjadi surat perjalanan terdapat itu satu kapal yunan kang putra kiyahi pada waktu datang penandatan Allah mengatakan ayat kiyah ini boleh tapi budaknya Allah cerita sama yang disusul di mana loh banyak ayat kiai ini satu budaknya tahun 68 tahun 80 tertulis hatur kapayunan kang putra ayat kang lanjut putra anak kang putra kiai ini jadi kiai tahun 80 kaji haji Mekah tahun 80, tapi Abah Anon sudah menulis haji, kiai haji. Makanya Abah mengatakan dari kabar kiai, mana dalilnya nukudu maknu makai kopeh beras itu bukan Mekah hilang mana? Mana dalilnya pakai kopeh putih mesti ke Mekah dulu mana dalilnya? Sampai kiamat tidak berjalan. Mana dalilnya memanggil Pak Haji kepada orang yang sudah ke Mekah saja? Tapi tanggung Haji titik-titik pada yang sama Mekah. Maka tegaskan tangkin lelak kepada ke Mekah. Kemudian itu pada kada penurai kulin tapi tunang tentu bertahkin lelak ayat itu pada mengkudu tangkin lelak pulang ngamur ngamur duit mesti kasih pada dulu setan kamu yang mana kip haji mah terkudu ke Mekah lamun hayang haji jadi datang talqin titik eta menurut keterangan akurat dari salah seorang wali Allah yang dihadirkan oleh Allah kepada Rasulullah pada tanggal 27 Rajab manusia bukan nabi bukan rasul tanggil Syekh Abdul Qadir Jalani Quran di mana haji kita dua haji syariat haji tarekat haji syariat mah kudu gamblang duit kudu ke Mekah tidak bisa karena kita kudu dengan ditawar kudu yang haji sih betul sih tidak apa kudu masih haram tawak suku
suku, kaki. Hari-hari ibadah haji keturunan kita kurang, pakai lo kurang tanggung kita. Siapa saja ingin haji datang, tapi tidak mau ikut ya, non susah, tidak cukup rukuk. Ini sorban. Ketemu sama kayaan saya jam-jaman di pasar saya kasih ayah. Ayah. Ketemu kamu. Mana ada semua ahli curhat sore itu. Nanti senang menikmati. Siwa. Ayah yang harus bawa ini aralus siwa kan. Mahal. Malah ayahnya waktu kubat ya emang saya enggak mau, terus dia usung itu tapas dan sampai kalau pintu berat, dia udah nikah juga dan umi wae berat Alhamdulillah dua ayat Al-Qur'an, surat Maryam ayat 15 ayat 33 ayat 33 baru mau diberikan hari ini dan sudah sampaikan sama Ibu Ice Ratu Widadari. Enak Ice enak ya dalilnya tuh Ice Ratu Widadari ayat Araman Habib Widadari ya mohon. Ayat 15 dalil akurat tentang ayatnya ulang tahun. Memeh kasirah ayatnya ulang tahun itu bi'ah. Ufina bi'ah. Tunggatan kesirahnya apa itu mengeluarkan surat Maryam ayat 15. Itu dalil ulang tahun. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Pakainya. Maryam 15. Ngadu akun batur salamat panjang umur untuk kalian 33 bukan panjang umur itu panjang umur itu panjang umur itu bertambah umur itu surat Maryam ya 33 umurnya Maryam ayat 15 umurku ini oh, orang-orang tahu dari sarangan apa nyanyi susah-susah. Tumpangnya tinggal di dahar tuh sarangan. Jadi, paling penting bisa menjadi bapak hajina. Kita menerima berkah ulang, berkah maulid Abah Aus ke-80 untuk calon nomor 1 RI. Kamar 5. Sekarang aku. Sebab jelma ya kata dia tunggu sudah 15 tahun, 52 tahun. Nuh kamar dia datang ke dia. Ahannya. 52 tahun yang lalu. Can lahir akhirnya musim itu. Di kamar dulu. Apa-apa sudah dulu. Aku sampaikan. Mengatakan berkah maulid kami lah awak berkah maulid Abah Aus ke-80 untuk calon nomor okay, no, abahnya nomor apa nomor 1 RI. Nah, hari ini lain lagi 1443 dikurangi 1363 sama dengan 80. Cuma beda kuat, beda tanggal. Ayo kuat mah, mau ganti. Tepat hari ini 80. Sekarang judulnya berkat maulid Abah Aus ke-80 untuk seluruh pecinta kesucian jiwa.
Bapak yang semuanya segalanya selalu. Al-Fatihah. Selanjutnya untuk pemotongan kue dan dipimpin lagu selamat ulang tahun oleh Ibu Icu. Kita semua mengaminkan. Panitia mohon dibantu untuk pembersihan pemotongan tumpeng dan kue oleh Pak Sabah, dinampingi Umi dan sebagian keluarga. Dipersilakan untuk mendampingi Pak Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan para putra putri bangsa apa untuk kita sama-sama mengaminkan lantunan doa ini. Selamat ulang tahun. Amin. Dari ucapan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita saksikan bersama alhamdulillah pemotongan kue tumpeng sudah berlangsung, disaksikan oleh kita semua dan dinampingi oleh keluarga besar Pesantren Sri Marasa. Tak tanggung-tanggung Bapak Ibu, alat pemotongnya pedang Saifullah Masyur. Dan mohon persiapan setelah ini dilanjutkan dengan acara persembahan lagu untuk pengasaba. Dari yang pertama Al-Mukarram Bisholil Anwar Saifuddin Al-Maslul launching single lagu Sang Mursyid, dan nanti dilanjutkan oleh Kang N.K. Nadal, dan terakhir nanti ada foto bersama. Alhamdulillah acara pemotongan kue dan tumpeng telah selesai. Para sahabat kembali menuju